Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Akhi ukhti rahimakallah, kalau kita melihat mobil yang bagus, rumah yang mewah, melihat orang kaya, kok kayaknya enaknya jadi orang kaya, sehingga ada dorongan untuk bekerja, berusaha, berupaya supaya kita bisa mendapatkan kekayaan. Islam bagaimana memandang kekayaan, memandang harta? Kadangkala kita beranggapan tercela itu harta, kekayaan itu tercela. Sejatinya kekayaan dan harta itu bukan tercela karena zatnya, tapi karena pemiliknya yang tidak menjalankan aturan Allah dalam harta dan kekayaan mereka. Pernah nih di Masjid Nabawi terjadi diskusi antara para sahabat. Mereka berbincang tentang harta. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ba'sa bil ghina. Kekayaan itu enggak apa-apa. Liman taqwa, tapi untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu ketika mencari harta niatnya benar. Dalam proses mengumpulkan harta caranya benar. Setelah harta itu terkumpul, dia belanjakan tuh harta di jalan yang benar. Maka enggak apa-apa kekayaan. Jadi kalau ngelihat teman ya kaya, dia tidak tercela dengan kekayaannya. Tapi kalau ternyata niatnya enggak benar, cara mengumpulkannya tidak sahih, dan setelah mendapatkan harta dibelanjakannya di jalan yang tidak benar, itu yang tercela. Bukan hartanya, tapi pemilik harta itu yang tercela. Karena Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa kekayaan itu buat orang yang bertakwa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Al-yadul ulya hiyal munfiqah. Kata Nabi SAW, tangan di atas ini adalah tangan yang berbagi. Antum mau berbagi apa ketika tidak memiliki harta? Berbagi harta, bersedekah, membantu orang-orang lain. Dan setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya, yang tidak bakhil, menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, kasih ganti dia ya Allah. Wa'ati mumsikan talafan. Dan berikan kepada orang-orang yang pelit, yang kikir, yang tidak mau menginfakkan hartanya, di sini nih, dia cinta sama hartanya, membuat dirinya tidak mau bersedekah, berikan kepada dia kerusakan di hartanya. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jal menamakan harta di dalam Al-Quran Al-Karim dengan Al-Khair. Kebaikan. Karena harta itu bisa membawa kepada kebaikan. Tapi manusianya tatkala merasa sudah kaya, tidak perlu sama Allah, biasanya dia akan melampaui batasnya. Jadi silahkan yang mau kaya, memohon kepada Allah, ingat niatnya, caranya, dan setelah kau mendapatkan harta, semuanya harus sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.